Halo semua sobat, terima kasih atas kunjungan Anda. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Aksi kejahatan makin merajalela dan semakin beringas di sekitar kita. Siang dan malam pelaku berdatangan menarget korbannya. Ini betul-betul sangat mengancam ketenangan masyarakat. Karena itu jangan pernah takut melawan para sampah masyarakat ini. Seperti yang dilakukan para pria pemberani di video berikut. Parkiran minimarket memang kerap ditarget pelaku pencurian sepeda motor. Baru-baru ini pelaku kembali beraksi di parkiran minimarket daerah Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Beruntung seorang wanita memergoki aksinya hingga pelaku berakhir gagal. Perhatikan gerak-gerik pria ini saat mengincar sepeda motor di Simpang Suban, Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku terlihat berhasil membobol motor korbannya. Saat hendak kabur, pemilik motor memergoki dan mengejar. Pelaku pun berakhir gagal lalu panik melarikan diri. Inilah rekaman detik-detik saat pelaku maling menarget sepeda motor korbannya. Si korban merekam langsung kejadian tersebut lewat ponselnya. Dia lalu menelpon suaminya untuk menangkap pelaku. Saat pelaku hendak membawa motor incarannya, tiba-tiba suami korban datang menggagalkan. Pelaku pun terlihat panik berlari meninggalkan lokasi. Dekat juga pelaku pembegalan ini menarget 3 orang pria di tepi jalan. Pelaku terlihat mengancam si pria untuk menyerahkan sepeda motornya. Ketiga pria itu pun hanya pasrah meninggalkan sepeda motor itu. Apesnya pelaku tak bisa menyalakan motor tersebut karena memakai teknologi smart key.
Betapa apesnya pelaku maling ini saat berusaha mengambil tas korbannya di parkiran toko. Dia dipergoki pemilik toko dan langsung diberi pelajaran. Pemilik toko membawa pemukul baseball lalu menghantam pelaku. Pelaku pun auto tumbang menyesali perbuatannya. Yang terakhir, Anda harus banyak belajar dari kejadian ini. Jangan biasakan berada di luar rumah saat malam hari, karena rawan aksi pembegalan. Seperti yang menimpa pasangan kekasih di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dia didatangi komplotan pembegal saat sedang menepi di tepi jalan. Cowoknya pun tak bisa berbuat banyak melihat kekasihnya dibegal. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.